sudah siapkan untuk mendampingi Pak Faisal. Jadi next ketika nanti ada pemanggilan lagi untuk penyidikan nanti, kami akan dampingi Pak Faisal ke Polda Jatim. Pak dan Vanessa sendiri, karena kita menekankan intinya gini loh, kenapa kita ditunjuk untuk meredam juga pemberitaan lagi, untuk tidak bicara lagi di media terkait dengan proses penyidikan. Karena kemarin itu beritanya sudah terlalu jauh, sudah sudah masuk ke dalam area penyidikan kepolisian. Kita nggak tahu ya apakah kemarin itu kuasa hukumnya juga harus mendampingin di dalam pemeriksaan, apakah dengar sendiri pada waktu Vanessa diperiksa mendampingin apa enggak, kan kita nggak tahu, hanya Vanessa yang tahu. Dan setahu kita juga kemarin waktu penyidikan tidak ada yang didampingin karena itu udah kelar semua. Makanya kenapa akhirnya keputusan dari manajemen apa seperti itu, memutuskan itu karena salah satunya karena itu. Ya udah pasti kalau statementnya itu menguntungkan ya nggak apa-apa. Kalau lama-lama semakin jauh ke penyidikan, karena ini kan masih penyidikan, masih jauh gitu loh. Dan dia sendiri belum dengar dari Vanessa seperti apa cerita utuhnya. Nah gitu, jadi kan ini udah pasti merugikan, merugikan Vanessa. Orang lagi jatuh, lagi terpuruk, malah jadi menambah masalah baru. Jadi permasalahan baru sebenarnya statement kemarin itu, sehingga ada tanggapan dari Polda Jatim. Jadi koordinasi juga dengan Vanessa juga sebenarnya pihaknya kuasa hukum itu kalau dibilang tidak ada koordinasi sama sekali. Karena saya tanya apakah ada koordinasi untuk konferensi segala macam, tidak ada. Sampai kalau isunya kemarin itu yang disampaikan oleh kuasa hukum bicara di mobil atau segala macam, itu juga hanya sebentar banget, karena setelah masuk mobil di depan Halim sudah dijemput sama Bibi, jadi pindah mobil lagi. Kurang lebih cuma 150 meter kalau nggak salah. 150 meter. Naik motor dijemput. Jadi apa yang dibicarakan dalam waktu sesingkat itu gitu loh. Jadi ceritanya sendiri pun saya tanya, apa kamu udah cerita semuanya? Belum ada cerita apa-apa. Makanya dia sangat kecewa, apalagi terutama manajemen lah, dengan berita-berita, statement-statement yang ada di luar.